Bubu nelpon, guys. Hai, Tete. How are you? Nelpon. I'm good. Ya ampun, seru banget. Hai, hai semua. Hai. Aku tadi barusan nonton Gossip Girl loh. Aku jadi kangen kamu. Baru nonton sekarang, gatal. Iya, kan baru ada waktu sekarang lagi pandemi gini. Jadi aku tontonlah semua. Aku play Netflix, seru banget. Iya, ada ibu ya, yang kan ada ibumu. Iya, kocak dia ya. Banget. Aku lagi lagi nulis Gossip Girl pertama kali setelah pandemi. Kita kan nulisnya zoom aja ya biasanya. Ini kita mau nyambungin semua. Sekarang first day ngumpul nulis tapi di kebon dengan jaga jarak. Teh, walaupun jauh-jauhan gitu tetap bisa produktif ya, Bo. Waktu itu udah ini kan, udah mencoba bubur Manadoku yang itu terima kan? Terima, enak banget, sama ibu langsung dihabisin sama dia. Suka banget teh. Ibu sehat, tapi ibu sehat. Gak ada. Lucu banget. Aku pengen deh, kangen deh, ada dia gak? Ada, bentar. Bisa, sebentar ya. Bu! Oi, Tete! Ini teh, ada teh. Teteh Nia. Oh, Nia. Ya Allah. Mana? Video call. Hai. Hello. Hai, belum mandi? Udah mandi, udah jemuran. Oh iya, tiap pagi 1 jam. Makin hitam kan, makin hitam. Apa yang penting sehat daripada pucat. Terus kapan dong kita syuting? Gossip Girl season 2, dirimu tetap ada lagi kan? Mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi ya. Gue nonton Gossip Girl yang asli, yang di Netflix. Bener, dan langsung bapak seriesnya 6 ya? Iya. Gue gak tidur dari sore, siang, sampai maghrib, sampai subuh. Entar siang mulai lagi, buset. Baru sekarang. Iya, yang penting pokoknya yang penting kamu sehat ya, ya yang sayang. Dan nggak keluar rumah kan, disiplin kan? Ini polisinya nih galak, aku nggak boleh kemana-mana. Sama sekali, Teh. Yang penting ada anakmu yang galak karena demi kebaikan sayang. Betul, ya, kan? Betul. Dan Tuhan. Iya, nanti kita kerja lagi juga, kalau syuting lagi juga nanti kita akan ada, mungkin ada standard of... Of course. Kita lagi coba untuk bikin gimana sih standar new normal di industri perfilman dan syuting. Good. Nanti aku ini ya, kita kabarin lagi. Terus mungkin kalau reading yang biasanya satu ruangan kita rame-rame, mungkin udah nggak bisa kayak gitu lagi. Sirkulasi udara harus bagus. Dan awal-awal reading kalau mau rame-rame kita zoom reading aja ya, yang bisa kan dipasangin sama anakmu zoom? Iya. Gue nggak nge-zoom sama teman-teman trika gue yang SMA. Oh, canggih. Ternyata udah bisa nge-zoom. Ya udah, yang penting nanti aku kabarin yang senang lihat wajahmu sehat, senang. Iya, kita nanti bekerja bersama-sama lagi, kangen banget, peluk virtual, handphone yang dipeluk. Tetap semangat, tetap sabar. Bye!